Badan Intelijen Negara Daerah Jawa Barat mayang ngahangketkeun vaksinasi ka masyarakat. Kiwari jero 2 poe BIN Daerah Jawa Barat ngalakukan vaksinasi reana 18.357 dosis di 13 wewengkon di Jawa Barat. Eta vaksinasi teh dilakukan pikeun siswa umur genep tepi ka 11 tahun sarta masyarakat umum. Pikeun ngahonta target vaksinasi nasional turut ngahangkeutkeun vaksinasi hambalan katilu atawa booster, Badan Intelijen Negara Daerah Jawa Barat mayang ngahangkeutkeun vaksinasi ka masyarakat. Kiwari jero 2 poe BIN Daerah Jawa Barat ngalakonan vaksinasi reana 18.357 dosis di 13 wewengkon di Jawa Barat anu dicawiskeun keur pelajar umur genep tepi ka 11 tahun turta masyarakat umum. Eta gebiar vaksinasi teh dibagiakeun kalawan hadeku para kepala sekolah lantaran ngaliwatan gebiar vaksinasi khususna di papada siswa bisa ngarojong prak-prakan pembelajaran tatap muka sagemblengna 100%. Pada hari ini telah dilaksanakannya vaksin untuk anak usia 6 tahun. Alhamdulillah kami ucapkan kepada Bapak Jokowi berserta Rehan BIN yang telah membantu untuk kami melaksanakan vaksinasi ini. Misalnya kepada Bapak Presiden, kepada jajaran yang terkait ya, yang sudah bisa melaksanakan dan berkunjung ke sekolah kami dalam rangka melaksanakan vaksinasi. Nah, harapan kami ya mudah-mudahan setelah dilaksanakannya vaksinasi, harapan kami jadi lain adalah supaya para siswa itu bisa belajar full 100%. 13 wewengkon di Jawa Barat anu jadi sasaran vaksinasi Kiwari ngawengku Kabupaten Cirebon 1000 dosis, Kabupaten Indramayu 3000 dosis, Kabupaten Kuningan 3000 dosis, Kabupaten Cianjur 3000 dosis, Kota Depok 1500 dosis, Kota Bogor 700 dosis, Kabupaten Sukabumi 3000 dosis, Kabupaten Bandung 3000 dosis, Kota Banjar 1500 dosis, Kota Cirebon 1600 dosis, Kota Sukabumi 3000 dosis, turta Kabupaten Bandung Barat 1500 dosis. Yona Kurniawan, Bandung TV.